Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan, kami cintai, kami banggakan Ketua Umum PB NU yang berkenan hadir lewat media atau lewat Zoom, kami bangga dan kami bahagia. Mohon izin Ayahanda Yahya Halil Sfakut, meskipun di tengah kesibukan yang luar biasa, dia akan waktu untuk hadir bersama kami, dan pada saatnya kami mohon untuk memberikan arahan sekaligus membuka konferensi ini dengan resmi. Yang kami hormati, yang kami cintai, Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara, alhamdulillah hadir diwakili Sekretaris Daerah. Terima kasih Pak Asepda atas kehadirannya. Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati, Wali Kota Tidore, Wakil Wali Kota Ternate yang sempat hadir. Yang saya hormati, Rektor Unhair Ternate, Rektor Yen Ternate. Yang saya hormati, senior kami, sahabat kami, sekaligus mewakili Ketua PBNU hadir monitoring pelaksanaan konferensi, Ayahanda Abdullah Ketupada. Terima kasih Pak Abdullah yang sempat hadir. Yang saya hormati, Rektor Sriki, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para guru, semua yang hadir tanpa menyebutkan satu-satu, pimpinan SKPD Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate, pimpinan lembaga TNI Polri, instansi pemerintah dan swasta yang kami hormati semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan izinnya pada pagi hari ini hajatan kami konferensi keempat estafet dari kepengurusan NU 5 tahun akan datang dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Salawat dan salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Bapak dan Ibu tamu undangan semua yang menghormati, Bapak Ketua Umum PBNU, Pak Gubernur, Pak Sekda, sebelum saya sampaikan laporan atau menyampaikan laporan, kesempatan ini izinkan kami mengajak hari kemarin, hari Jumat, tanggal 27 Mei, Indonesia berduka, sosok seorang ulama, pikirannya yang moderat luar biasa, pikiran-pikiran moderat Islam yang bukan cuma Indonesia, bahkan di dunia, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua merasa kehilangan. Sosok pikiran-pikiran yang sangat luar biasa, Buya Syafi Ma'arif telah meninggalkan kita, dan kepada beliau, almarhum, kita doakan melalui surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah ampuni segala hilangnya. Allah lipat gandakan selamat segala amal ibadahnya, dan pada saatnya Allah tempatkan tempat terbaik. Bihadiannya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Alhamdulillah, konferensi dijadwalkan hari ini sampai dengan besok. Yang kedua, seluruh peserta konferensi 10 cabang telah hadir bersama kami di sini. Yang ketiga, berharap konferensi ini berjalan dengan baik lancar untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ulama'an al-adillah wa tu'ama'an al-ahizah yang saya hormati Rais Suriah PBNU Maluku Utara Kiai Adam Mahrus serta jajaran Suriah dan para ulama yang hadir, ya
saya hormati Bapak Abdullah Latupada, Ketua Besar Nahdlatul Ulama yang telah kami tugaskan dengan mandat untuk mendampingi pelaksanaan konferensi wilayah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Yang saya hormati Ketua Tanfidziyah yang sementara ini merangkap Ketua Tanfidziyah PBNU dan PWNU Maluku Utara, Pasar Bensini, Pasaran Pengurus Tanfidziyah PBNU Maluku Utara, Bapak Sekretaris Daerah yang mewakili Pak Gubernur, beserta Forkombinda dan para pejabat yang hadir. Para utusan pimpinan dari pengurus cabang-pengurus cabang Maluku Utara berikut lembaga-lembaga dan badan-badan otonom yang ada sebagai peserta konferensi. Penyerahan yang kedua adalah penyerahan biaya operasional Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, UNUTARA, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Kami mengundang kepada Sekretaris Yayasan dan Bapak Rektor Dr. Nasir Kamalin untuk maju ke depan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Ketua PBNU, Bapak Dr. Andus Haji Abdullah Latupada, untuk berkenan menyerahkan didampingi oleh Bapak Ketua PBNU Haji Sarwin CHS AG MPD. Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara ke depan. Amin ya rabbal alamin.